rata-rata jualan lucer ayam telah mulai dijual di antara 8,5 hingga 9,5. Jadi bermakna majoriti peniaga dan pemborong bersedia untuk mengurangkan harga bagi membantu pengguna mendapatkan harga ayam yang lebih berpatutan. Harga ayam di pasar-pasar awam utama dan premis runcit di seluruh negeri Selangor menunjukkan prestasi yang baik. Beliau berkata demikian selepas meninjau harga ayam di Shah Alam. Tambah Muhammad Zawi, kenaikan harga ayam berlaku berikutan Malaysia masih mengimport barang mentah bagi makanan ternakan ayam. Seorang wanita terkejut melihat kanak-kanak perempuan bermain basikal seorang diri berhampiran tanah perkuburan pada jam 2.30 pagi. Menurut Fahana, ketika kejadian, dia sedang menuju ke bandar dan ternampak kelibat kanak-kanak berkenaan bersendirian. Fahana bersama anaknya kemudiannya cuba mendekati kanak-kanak perempuan itu. Selepas ditegur, ternyata kanak-kanak itu merupakan anak saudaranya yang berusia 5 tahun dan sememangnya tinggal berhampiran kawasan perkuburan itu. Seorang peniaga bandar menangis terharu apabila sepasang kasut kesayangannya dibeli oleh seorang pemuda dengan harga RM70,000. Peniaga barangan terpakai itu bersama tiga orang rakannya mempromosikan barangan yang dijual menerusi Instagram. Cukup mengejutkan apabila ada seorang pembeli dari Johor sudi membayar kasut tersebut dengan harga yang ditetapkan hingga membuatkan peniaga itu menjatuhkan air mata syukur meskipun sebenarnya tidak sanggup melepaskan kasutnya. Menerusi laman sesawang Nike SB, kasut yang diberi nama Nike SB What The Dunk yang dilancarkan pada 2007 dijual dengan harga lebih RM52,000. Personaliti media sosial dari Korea Selatan yang dikenali sebagai Rosie sebenarnya bukan manusia. Menurut Indian Express, Rosie merupakan avatar yang direka oleh Sirius Studio X, iaitu syarikat produksi yang memiliki kepakaran dalam bidang animasi, filem dan karakter video. Avatar Rosie yang mempunyai lebih 80,000 pengikut di Instagram direka menggunakan teknologi CGI dan dilengkapi hampir 800 ekspresi muka. Dan buat masa ini, Rosie hanya mampu bergambar dan membuat beberapa pergerakan dalam video. Namun pada masa akan datang, syarikat pengurusannya merancang untuk masang suara kepadanya untuk ditampilkan dalam rancangan televisyen. Berita perdana 21 September berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara kita semua, keluarga Malaysia. Terus setia bersama kami yang sahih di berita RTM dengan ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.